di Sakotan. Bulur mani bagasan hirang. Tanggal 27 bulan namok pemilihan. Marhiti dos dirohata di telobi Tuhan debata. Kampanye pasangan Depri Wanto Situang dan Asar Bintang digelar rutin dari desa ke desa. Selain menyampaikan visi misi, pasangan ini juga menampung aspirasi masyarakat terkait hal-hal yang harus dibenahi ke depan. Melalui tim pemenangannya di desa-desa, pasangan ini merumuskan kebutuhan masyarakat melalui program Pancapilarnya. Di Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, program di bidang pertanian akan lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani ke arah yang lebih maju. Desa Lokotan dan keseluruhan Silima Pungga-Pungga sangat mengharapkan dari pemerintah Kabupaten Dairi di hari depan untuk usaha pemerintah Kabupaten Dairi, bagaimana cara pemerintah Kabupaten Dairi untuk meningkatkan pendapatan hasil pertanian daripada masyarakat. Karena selama ini kami akui memang di Kecamatan Silima Pungga-Pungga terutama musim tanam yang lalu, terus terang kami sejajar mengakui hasilnya kurang memuaskan. Tapi mudah-mudahan Pak Depri Wanto terpilih supaya hal-hal tersebut bisa diatasi sehingga masyarakat Kecamatan Silima Pungga-Pungga secara khusus Desa Lokotan makin makmur dan sejahtera. Iya. Kalau di bidang pertanian apa Bang yang dibutuhkan petani? Salah satu contoh yang paling kiri kendala tanaman padi sawah dan jagung. Pasangan nomor urut satu ini optimis bekerja dan berkarya bersama masyarakat merupakan hal penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih maju, lebih produktif, dan lebih sehat. Mudah-mudahan seperti apa yang kita harapkan, mudah-mudahanlah. Dan kita juga sudah membuktikan tadi bahwa masyarakat itu sangat antusias dan optimis untuk dalam hal pemenangan daripada Depri Wanto Situang. Sementara itu, Depri Wanto Situang menargetkan pada 27 Juni 2018 mendatang, pasangan ini memperoleh suara di atas 70%. Ia optimis program Pancapilarnya akan memberikan manfaat kepada masyarakat ke arah yang lebih maju lagi. Baik, kita hanya ingin pilkada ini kita peroleh dengan kemenangan. Bagaimana persentase memang ya penting kita meraih kemenangan, walaupun beberapa desa kita buat persentase tertentu secara keseluruhan. Tapi di beberapa desa, di beberapa kecamatan, ada tertentu yang kita sampaikan target-target karena merupakan basis ya, seperti perguruan, Tinjo, Tiga Baru, Parlemen juga sudah Pungga-Pungga, dan beberapa kecamatan lain. Kita harapkan pilkada tinggi di atas 70%. Dari Kabupaten Dairi Sumatera Utara, di tvins.com melaporkan.